Hai, saya Nicole Farham. Please banget subscribe, like, komen video ini biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri untuk Pangeran setiap hari di RCTI, oke? Cuman ada satu hal yang bikin aku selalu kuat dan selalu bersyukur. Apa? Kamu. Di sisi aku. Itu segalanya buat aku, sayang. Pak, Bapak gak apa-apa kan, Pak? Saya minta maaf banget ya, Pak. Tadi saya lagi gak fokus nyetir, tapi Bapak gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Tapi lain kali lebih hati-hati lagi ya, Mas. Iya, ya sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Ya udah saya duluan ya, Pak. Hati-hati, Mas. Sampai gak sadar kalau Putri WhatsApp aku. Bahkan di sekolah banyak banget. Halo sayang. Halo sayang. Sayang maaf ya, aku gak sempat ngeliat handphone dari tadi. Barusan baru aja aku ngalamin sedikit insiden. Insiden apa? Kamu kenapa? Aku khawatir banget loh, kamu gak angkat telepon aku. Kamu gak balas WA aku. Aku takut kamu kenapa-napa loh. Beneran kok sayang, aku gak apa-apa. Kamu gak usah khawatir ya. Ini masih jam kantor. Selesaikan dulu kerjaan kamu. Iya, Pak. Halo, sayang. Kamu lagi sibuk banget ya? Iya, sayang. Sorry ya. Yang penting kamu gak apa-apa. Aku tutup ya teleponnya. Ya udah. Bye, sayang. Sorry ya, sayang. Bye. I love you. Kasian banget si bunda. Si bunda harus kerja keras gara-gara gue. Padahal harusnya sebagai suami, gue bisa bahagiain dia. Gue bisa manjain dia. Tapi sekarang, dia harus ikut berjuang karena gue. Tuhan, awalnya gue udah optimis banget bisa masuk ke kantor ini. Gue udah pede banget dengan CV yang gue punya. Pengalaman gue pernah megang perusahaan, pernah jadi pemilik perusahaan. Ternyata gak segampang itu. CV, pengalaman, sekarang gak jadi jaminan. Rekrutmennya gak semudah yang gue pikir. Sekarang gue mesti kemana lagi ya? Gue udah interview di 3 perusahaan seharian ini. Tapi hasilnya nihil. Gak ada yang sesuai harapan. Ji! Jio! Tai! Kok muka lo bete gitu? Ada yang salah? Ah lo, kayak lo sendiri aja kagak. Iya, tak. Gue gak nyangka nyari kerja sesusah ini. Lo tau gak, CV gue, pengalaman kerja gue, bahkan kita pernah megang perusahaan, itu gak bikin mereka terkesan lo. Biasa aja gitu. Bingung gue, rekrutmennya sekarang susah banget. Sama aja gue juga, susah banget nyari kerjaan. Ditambah lagi gue gak fokus lagi. Gara-gara pikiran gue tuh kepecah sama keluarga gue yang di rumah tuh, banyak masalah. Nih ditambah lagi, asal lu tahu ya, bokapnya si Citra tuh sama tantenya nuntut gue sama Citra tuh buat cerai coba. Nih tambah lagi tante Dahlia sama bokapnya itu pakai ngenalin cowok lain ke si Citra coba. Udah gila kayaknya. Serius lu? Kok bisa sih ya? Tapi gimana ya, tak? Gue juga dengernya shock sih, sebagai sahabat gue mungkin untuk saat-saat ini belum bisa ngebantuin apa-apa. Gue cuma bisa berdoa yang terbaik buat lu, buat rumah tangga lu. Papa aja sama aja, kita berdua punya masalah masing-masing. Kebutuhan rumah makin menipis. Jangan sampai deh
Citra belanja pakai duit dia sendiri kayak kemarin. Gue harus segera nyari kerjaan ini supaya bisa nafkahin anak istri gue. Gio, pulang nanti tolong sekalian mampir ke apotek ya buat nebus obat papa, makasih. Gue gak bisa terus-terusan kayak begini. Gue gak boleh tinggal diam. Gimana pun juga gue harus cari kerja secepatnya. Putri lama juga ya. Sayang. Hai sayang. Kamu gimana? Kamu baik-baik aja kan? Ya, untungnya semua baik-baik aja kok sayang. Urusan gak diperpanjang jadi bisa cepat selesai. Lain kali kalau kamu banyak pikiran, kamu jangan nyetir dulu. Aku gak mau loh kamu kenapa-napa. Ya maaf ya sayang kalau kamu jadi khawatir. Tapi aku gak apa-apa kok, kita bisa makan sekarang. Yaudah nih, aku udah pesenin makanan, kita bisa makan bareng. Kamu serius sayang? Ya ampun, kok malah jadi kamu yang repot sih? Harusnya kan aku sebagai suami yang beliin kamu makanan, aku yang ngajak kamu makan. Gak apa-apa, kalau beli kayak gini kan lebih hemat. Keuanganku emang udah menipis dan aku harus berhemat. Tapi aku gak mau Putri tahu soal ini. Apalagi kalau dia sampai ikut kepikiran. Aku gak tega sama Pangeran. Di saat kesusahan, dia masih tetap berusaha jaga perasaan aku. Aku harus bisa hibur Pangeran dan kasih dukungan supaya dia gak makin down ngadepin masalah ini. Yaudah yuk kita makan. Terus sekarang? Emang lunch break kamu masih ada sayang? Takutnya ntar kita makan kamu disuruh kerja lagi. Ya emang sih, sekarang aku harus fokus sama kerjaan aku. Tapi kan tetap aja prioritas aku itu kamu, suami aku. Kamu tahu gak sih sayang? Meskipun sekarang rasanya banyak banget masalah di hidup aku, cuman ada satu hal yang bikin aku selalu kuat dan selalu bersyukur. Apa? Kamu. Di sisi aku. Itu segalanya buat aku sayang. Makasih ya. Bentar ya sayang. Halo? Halo Putri. 3 menit lagi jam makan siang kamu udah habis. Jadi sebaiknya sekarang kamu kembali ke kantor kamu dan menyiapkan semua pekerjaan kamu. Iya Pak, saya paham. Tapi masalahnya saya sama sekali belum makan loh Pak. Makanya sekarang saya mau... Ikuti peraturan kantor. Saya nggak bisa selalu nge-backup kamu, biarpun saya partner. Kamu kalau punya masalah, kamu harus tanggung jawab sendiri. Pak Jody, ini semua berkas dan data yang Bapak minta. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sayang, everything's okay? Kamu mau kerja dulu? No, yuk kita makan. Usaha jaga perasaan aku. Aku harus bisa hibur Pangeran dan kasih dukungan supaya dia gak makin down ngadepin masalah ini. Yaudah yuk kita makan. Terus sekarang? Emang lunch break kamu masih ada sayang? Takutnya ntar kita makan kamu disuruh kerja lagi. Ya emang sih, sekarang aku harus fokus sama kerjaan aku. Tapi kan tetap aja prioritas aku itu kamu, suami aku. Kamu tahu gak sih sayang, meskipun sekarang rasanya banyak banget masalah di hidup aku, cuman ada satu hal yang bikin aku selalu kuat dan selalu bersyukur. Apa? Kamu. Di sisi aku. Itu segalanya buat aku sayang. Makasih ya.
sebentar ya sayang. Halo? Halo Putri. 3 menit lagi jam makan siang kamu udah habis. Jadi sebaiknya sekarang kamu kembali ke kantor kamu dan menyiapkan semua pekerjaan kamu. Iya Pak, saya paham. Tapi masalahnya saya sama sekali belum makan loh Pak. Makanya sekarang saya mau... Ikuti peraturan kantor. Saya nggak bisa selalu nge-backup kamu, biarpun saya partner. Kamu kalau punya masalah, kamu harus tanggung jawab sendiri. Pak Jody, ini semua berkas dan data yang Bapak minta. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sayang, everything's okay? Kamu mau kerja dulu? Nah, yuk kita makan.